Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Hadi. Nice to meet you here. Okay, before starting our class, so I have a question to you. Is English difficult or easy? If I ask this question to all of my students, they answer that English is difficult. I don't know why. Because maybe there are a lot of rules that they have to memorize, to have to remember. How about you? Same? Okay. If you have same problem with all of my students, they think that English is difficult, okay, this is the right place to study English easily. So in this channel, E-Easy, Easy English channel, you will study English easily, even faster. And then you will understand how to arrange sentence easily, using all the rules that maybe make you complicated. Okay, are you ready? Okay, let's see. Okay, here I already prepared the material that you can study first time, and this is the real basic that you have to learn about English. So please, you have to understand well about this lesson. Okay, di layar sudah saya siapkan. Ini adalah basic-basicnya bahasa Inggris. Basic-basicnya bahasa Inggris. Makanya saya kasih judul unsur penting dalam membuat kalimat bahasa Inggris. Kenapa? Inilah yang menjadi batu loncatan pertama kali ketika Anda belajar bahasa Inggris. Kalau Anda memahami materi ini, maka materi yang selanjutnya tinggal copy paste. Okay, are you ready? Okay, let's see now. Okay, ada dua unsur di dalam bahasa, ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan ini dua unsur tuh harus dipegang dulu kalau Anda ingin mahir bahasa Inggris. Oke, yang pertama namanya unsur subjeknya, unsur subjek. Oke, kedua unsur predikat. Pasti ketika kita di SD, SMP, SMA kita belajar bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Yang disingkat dalam bahasa Indonesia apa? SPOK. Mudah-mudahan masih ingat nih. Ya, ada subjek, ada predikat. Nah, supaya Anda tidak bingung, subjek itu apa? Subjek itu kalau di kalimat dia posisi paling awal, dia di sini ya. Ini subjek ini selalu di pertama kali muncul di dalam kalimat ya nih. Ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami. She, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, ia benda. Nah, saya yakin semuanya sudah hafal ini ya, sudah hafal ini. Belum, bagi yang belum hafal ya wajib hafal. Bagaimana kita ingin bicara bahasa Inggris kalau kata pertama aja tidak hafal juga? Contoh, ingin bicara mereka, tapi Anda masih berpikir mereka itu apa ya bahasa Inggrisnya? Jadi apa? Bagi yang sudah hafal, saya ucapin sudah jempol, berarti sudah punya satu poin. Bagi yang belum hafal ya harus dihafalkan. Kenapa? Awal mula kita membuat kalimat harus tahu nih, saya itu apa bahasa Inggrisnya, kamu apa bahasa Inggrisnya, mereka apa bahasa Inggrisnya, kita, kami apa bahasa Inggrisnya, dia perempuan apa bahasa Inggrisnya, dia laki-laki apa bahasa Inggris, ia benda atau itu benda, apa saja, it ya. Ini harus hafal, iya. Oke. Kemudian unsur kedua apa? Predikat. Predikat itu apa? Gini aja mudahnya ya. Tidak usah pusing-pusing belajar bahasa Inggris ya. Pakai teori yang sangat mudah ini. Jangan pikirkan yang lain. Sekarang teorinya aja digunakan. Yaitu predikat. Predikat itu apa? Kata yang jatuh setelah subjek. Awas nih. Kata yang jatuh setelah subjek. Sekali apa? Ada predikat, kemudian ada subjek, ada predikat. Predikat apa? Kata kedua aja yang jatuh setelah apa? Subjek. Nah, awas hati-hati di sini. Ada dua warna tabel yang berbeda di sini. Nah, predikat saya bagi menjadi dua tuh. Ada hukum atas sama hukum bawah. Perhatikan ya, ini tidak pernah dipelajari di tempat lain apa? Ada predikat, hukum atas, hukum bawah.
apa hukum atas hukum bawah nanti pada video-video lanjutan akan kita pelajari. Yang penting sekarang mindset-nya buat saja bahwa predikat ada yang kita sebut hukum atas, ada kita sebut hukum bawah. Nah, yang hukum atas itu adalah kata kerja nih, kata kerja nih. Ya, kata kerja itu apa? Aktivitas di mana bagian tubuh kita yang kita fungsikan ya, dan itu ya berarti sebuah pekerjaan, itu adalah kata kerja. Kemudian hukum bawah ada tiga, ada kata benda, ada kata sifat, ada kata keterangan. Di sini hanya contoh-contoh saja, nanti Anda bisa apa? Bisa cari di kamus atau di buku-buku. Yang termasuk kata kerja itu apa? Swim. Contoh swim kan berenang nih, berenang. Swim, berenang. Aktif, iya, lihat nih, ada gerakan. Play, bermain. Ada play game, bermain ya. Bermain apa saja pasti ada bagian tubuh yang kita fungsikan. Kemudian eat, makan ada gerakan tangan, mulut, gigi. Kemudian drink ya, minum, drink, minum. Watch, menonton, matanya aktif. Tangannya juga pegang remote juga aktif. Buy, membeli. Kemudian read, membaca. Ya, Anda bisa membaca, tangannya aktif, matanya aktif, berarti dia kata kerja. Kemudian kata benda itu apa? Nama-nama ya, termasuk nama orang itu juga kata benda. Rehan, Kayla. Ya, kemudian profesi itu termasuk kata benda. Ada teacher, ada student, ada doctor. Atau benda-benda di sekeliling kita. Contoh, my book, your bag. Okay? My book, your bag. Ini apa? Kata benda. Kemudian kata sifat. Kata sifat itu ada perasaan, ada warna, ya ada ukuran, kayak gitu. Contoh, happy, bahagia. Perasaan kan di happy. Sedih. Diligent. Lazy. Busy. Awas, busy itu bukan kata kerja. Busy itu apa? Kata sifat, karena dia menjelaskan orang yang beraktivitas. Pretty, cantik, cheap, murah. Ya. Kemudian kata keterangan, ada at home, di rumah, at school, at the bank, in the class, in the office, in the market, in the kitchen. Ini semua tuh, di rumah, di sekolah, di bank, di kelas, di kantor, di pasar, di dapur. Ini menjelaskan apa? Keterangan. Nah, nanti jika setelah subjek, ya setelah subjek jatuh kata-kata ini, itu sudah menjadi satu kalimat. Jadi kalau Anda ingin membuat kalimat, tinggal ambil subjeknya satu, predikatnya satu, gitu. Sekali lagi, Pak, ambil subjeknya satu, predikatnya satu. Tapi hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Antara hukum atas sama hukum bawah mempunyai hukum yang berbeda. Lihat di contohnya, lihat sini, ya. Saya berenang, lihat itu, saya berenang. Berenang kata kerja kan? Langsung saja saya ambil di subjek I, ya. Berenang apa? Swim. Langsung saja I swim apa? I swim itu langsung, ya. Kemudian mereka bermain. Mereka apa? They bermain, ambil play. Maka jadinya They play. Langsung dipasang aja. They play. Tidak ada yang dibalik. Tidak usah. Jangan swim I. Gak ada ya. Sekali lagi, ambil subjeknya satu, predikatnya satu, tinggal dipasangkan saja. Contoh kita mau pakai, contoh nih. Kami makan. Maka ya we eat. Apa? We eat. Kemudian saya membaca. I read. Tinggal dipasang aja. Sekali lagi, mahir dulu subjek sama predikat. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu kuncinya ada di subjek dan predikatnya. Sementara objek dan keterangan nanti mudah. Nah, kita bandingkan sekarang. Tanda panah, perhatikan di sini. Ketika kata kerja antara subjek sama predikat tidak ada imbuhan apa-apa. Lihat panahnya kan ya. Tetapi lihat pada hukum bawah, benda sifat keterangan, antara subjek sama predikat harus ada imbuhannya. Hati-hati nih.
Ini yang membedakan antara nanti apa hukum atas dan hukum bawah. Ya, pasti sudah pernah belajar kan ya, ada am, ada is, ada are. Dan ini akan terjadi bukan hanya di level basic ya. Ketika Anda belajar bahasa Inggris sampai intermediate advanced, nanti Anda akan ketemu hukum ini ya. Akan ketemu hukum ini bagaimana kalau kata kerja punya pola yang berbeda, kalau benda sifat keterangan, kalau saya singkat jadi ben si ket apa? Benda sifat keterangan, maka antara subjek dan predikat harus dimasukin imbuhan, namanya ada am, ada is, ya, ada are. Nanti pada video-video lanjutan akan kita bahas hukum-hukum ini. Hari ini, ya hari ini di video ini fokusnya kemana? Anda harus mengetahui unsur subjeknya, unsur predikatnya. Predikat dibagi dua, ada predikat atas, ada predikat bawah. Predikat bawah atas apa? Kata kerja. Predikat bawah apa? Kata benda, kata sifat, kata keterangan yang disingkat dan sikat. Nah, contohnya sekarang. Saya, I, Rehan. Rehan. Nah, karena Rehan kata benda, maka harus ada imbuhan. Maka jadi I'm Rehan. Okay. I'm Rehan. Terus, dia perempuan guru. Dia perempuan apa? She, guru apa? Teacher. Tidak boleh cuma she teacher, teng tong. She teacher, teng tong. Karena dia hukum bawah, maka ada imbuhan is. Maka jadi she's a teacher. Apa? She's a teacher. She's a teacher. Tidak boleh cuma she a teacher. Salah. Sekali lagi, ini hukum atas sama hukum bawah harus diperhatikan. Kembali lagi ke hukum atas, lihat. I swim. Tidak boleh I'm swim. Salah. I am swim. Salah. Kenapa? Karena dia kata kerja, tidak usah butuh apa imbuhan am. Ingat-ingat ini ya, sekali lagi. I am swim tidak boleh, tapi I am Rehan. She's a teacher. Kenapa pakai is? Karena teacher yaitu profesi. Kemudian, dia laki-laki sibuk. Sibuk kata apa? Kata sifat di sini. Maka juga butuh imbuhan. Banyak kalau hukum bawah itu ada imbuhan ya. Maka dia laki-laki sibuk, jadi he is busy. He's busy. He's busy. Okay? Tidak boleh is-nya dibuang cuma he busy. Tidak boleh. Terakhir, mereka di sekolah. Mereka apa? They di sekolah apa? At school. Dalam bahasa Inggris cara membuatnya tidak boleh cuma they at school. Tidak boleh. Karena dia hukum bawah. Hukum bawah itu siapa? Benda, sifat, keterangan. Tengah-tengahnya harus dipasang apa? Are, maka jadi they are at school. They are at school. Ini ada salah ketik nih. They are at school apa? Okay, they are at school. Okay, sekali lagi, ketika kita ingin apa? Menggunakan hukum atas, hukum bawah harus apa? Harus clear. Karena itu apa? Ya harus dipelajari. Ini adalah okay. Video paling-paling dasar belajar bahasa Inggris dari nol. Kalau Anda memahami konsep dasar ini, maka nanti lanjutannya akan mudah. Oke, sebelum berpisah, yuk kita simpulkan. Jadi unsur penting pertama dalam bahasa Inggris apa? Ada subjeknya, ada predikat apa? Ada subjek sama predikat. Subjek siapa? I, you, they, we, she, he, it. Hafalkan arti-artinya. Kemudian unsur predikat dibagi menjadi dua. Ada predikat atas sama predikat bawah. Predikat atas apa? Kata kerja, aktivitas. Hukum bawah ada ben, si, ket, apa? Kata benda, kata sifat, kata keterangan. Nah, bedanya apa? Ketika ingin menyusun kalimat subjek ditambah predikat, kalau dia kata kerja tidak usah pakai imbuhan. Ini tidak ada imbuhannya. Kalau dia hukum bawah, benda sifat keterangan wajib ada imbuhan. Imbuhannya siapa? Ada am, ada is, ada are. Apakah imbuhan hanya tiga ini? Tidak. Oke. Sejalan dengan level-levelnya, nanti imbuhan itu akan banyak sekali. Bukannya is, am, are. Tapi nanti ada was, ada were, ada will be, ada has been, ada have been. Banyak sekali. Karena itu pahami video awal ini. Saya yakin apa? Ya, Anda memahami ini, maka apa? Video-video selanjutnya akan terasa lebih mudah. Oke, mudah-mudahan
Ini akan sangat memudahkan Anda, ya sangat memudahkan Anda. Ini adalah cara terbaru belajar bahasa Inggris yang saya kembangkan untuk tempat kursus-kursus yang di bawah binaan saya. Oke, salam sukses selalu. Mudah-mudahan apa Anda semua sudah apa sudah bisa memahami materi yang ada dalam video kali ini. Oke, demikian saja. Semoga Anda bisa memahami materi paling dasar unsur penting di dalam bahasa Inggris ini. Demikian saja. Thank you for today and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.